Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo guys, apa kabarnya buat kalian semuanya para penggemar dari artis cantik dan tampan siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Apa kabar juga buat kalian para penonton setianya channel Mak Kepo. Kali ini kembali lagi bersama Mak Kepo yang akan menemani kalian selama kedepannya. Di sini Mak Kepo mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya. Apalagi kalau bukan seputar ikatan cinta yang dibintangi oleh artis cantik dan tampan. Tentunya siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Buat kalian yang belum bergabung silahkan bergabung. Dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya notifikasinya karena subscribe itu gratis enggak bayar. Oke guys, kali ini akan membahas berita seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka di mana berita terbaru ini sangat menarik dan wajib untuk kalian saksikan. Oke guys, Mak Kepo mengingatkan sekali lagi kepada kalian. Jangan lupa saksikan cuplikan ini sampai selesai. Supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya di antara kita. Dan juga dimanapun kalian berada, Mak Kepo selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi inilah cuplikan yang akan disaksikan dan selamat menikmati. Arya Saloka tampaknya ingin membuat rumah barunya senyaman mungkin. Pasalnya saat rehat syuting, suami Putri N ini banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Tak heran konsep rumah baru sosok pemeran Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta ini sangat unik. Bahkan kamar mandi lawan main Amanda Manopo ini cukup unik. Bukan tanpa sebab, rumah farmhouse-nya itu memiliki kamar mandi yang menyerupai lemari. Makanya, banyak yang tidak mengetahui bahwa lemari tersebut adalah kamar mandi. Kamar mandi saya buatnya itu kayak lemari. Jadi ada orang yang masuk enggak tahu kalau itu kamar mandi, tahunya lemari, kata Arya Saloka di kawasan Bogor, Jawa Barat, Selasa tanggal 22 Februari tahun 2022. Jadi kalau dibuka tahunya Taman Impian Jaya Ancol, haha, lanjutnya. Arya Saloka menjelaskan bahwa konsep rumah farmhouse-nya tersebut terinspirasi dari anime Doraemon. Diketahui, Doraemon identik dengan pintu ajaib. Suami Putri N ini ingin rumahnya memiliki pintu ajaib. Maka itu ia membuat pintu kamar mandinya menyerupai lemari agar bisa membawa seseorang ke tempat berbeda ketika membukanya. Ia sebenarnya pengin konsepnya kayak pintu ajaib Doraemon. Orang ngiranya cuma pintu pas dibuka ada yang lain, pungkasnya. Rumah Arya Saloka dan Putri N terdiri dari dua lantai, yang mengusung konsep farmhouse. Cat rumahnya identik dengan warna monokrom hitam putih. Tampak pula tanaman-tanaman hijau. Oke guys, sebelum mau pamit undur diri, sekali lagi Mak Kepo mau mengucapkan pada kalian semua yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya di channel Mak Kepo. Oke guys, untuk kalian semua dimanapun kalian berada, Mas selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua guys. Oke guys, mau pamit undur diri dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa guys.